Sari dari separuh aku lemak. Nah, malam ini aku lagi di daerah Klender, Jakarta Timur, mau makan nasi bebek yang katanya salah satu rekomend dan enak, dan ini tuh aku taunya dari Cisofi, salah satu teman food blogger. Oke deh, tempatnya ada di belakang aku tuh. Gak pakai lama, yuk kita makan. Kalau kalian lihat bumbunya warnanya hitam, tapi potongan bebeknya tuh nggak terlalu gede ya guys, cuman paha kayak gini doang. Aku belum tanya harganya berapa, tapi nanti terakhir aku tanya. Oke guys, sekarang aku pindah makan di dalam mobil karena tadi di sana banyak pengamen, daripada suara aku nggak kedengeran, jadi aku pindah makan di mobil. Nah, aku udah cuci tangan ya guys. Sekarang aku pengen makan, tapi sebelum makan seperti biasa berdoa dulu ya. Amin, selamat makan. Nih kita aduk bumbunya pakai nasi. Wow, lihat dong warnanya. Soal pertama, tadi sempat pause guys karena ini ternyata rasanya pedes loh. Menurut aku pedes, terus aku keselak jadi aku batuk-batuk. Jadi aku minum dulu tadi. Ini pas ditelan tuh terasa pedesnya tuh kayak nempel bukan kayak nempel di leher gitu loh guys. Jadi gimana ya, pokoknya pedes lah. Dan ini banget sih, apa namanya, kental banget sih bumbunya nih. Bebeknya enak. Ini kalau kalian lihat daging bebeknya. Bumbunya medok banget sih ini. Kira-kira bebek Madura. Yang bikin makin nikmat, dia nasinya tuh di atasnya dikasih suiran bawang goreng. Bumbunya dimakan pakai nasi putih aja udah enak.
lembut. Cuman kenapa ya kalau makan nasi bebek Madura tuh potongannya selalu kecil-kecil. Nah, karena aku merasa gak nampol sama ini, jadi tadi aku mesen dua barengan sama ayam pelak. Nah, ini aku nambah lauknya pakai ampela tuh, dan juga ada ini ampela semua sih, kupikir ada atinya. Oh, ada nih ati nih. Dan makan pakai bumbunya yang kental ini luar biasa. Anyway, kalian jangan salfok ya ngeliat tanganku. Jadi ibu jari sama ati sama ampela sama. Jadi ibu jari, telunjuk, pokoknya ini sama. Jangan dibully ya guys, namanya juga tukang makan. Nah, ini dia ampelanya. Mari kita makan. Sebenarnya ini aku makan udah jam berapa ya? Jam 10 malam guys. Agak takut aku. Gini-gini aku juga takut loh kalau makan berlemak jam segini. Tapi jangan sering-sering ya guys, jangan dicontoh. Tapi emang bebek Madura itu banyak kan minyaknya ya. Ini hampir satu piring ngeliat minyaknya tuh banyak banget. Bumbunya lebih tasty, gurih. Bebeknya cukup empuk, nggak alot, dan nggak bau amis. Bumbunya tuh serong banget, ada rasa kemiri, lengkuas, dan kayak berasa makan rendang ya, karena bumbunya kental banget. Nah, ini kunci kenikmatannya sih di bumbunya emang. Oh ya, kalau kalian pengen makan bebek Bu Anis ini, itu lokasinya ada di Klender, seberang Kimia Farma. Dan bukannya mulai dari sore sampai malam hari. Kalian share dong menurut kalian bebek Madura yang enak di Jakarta tuh apa aja. Nah, tadinya aku tuh mau ke bebek Ma Isa, cuman temenku tuh bilang lebih enak ini daripada Ma Isa, jadi aku penasaran. Dan emang rasanya enak, rekomen. Kalau kalian suka sama bebek Madura, ini harus dicoba. Karena tadi pas aku datang ke situ, yang makan lumayan banyak. Cobaan terakhir. Habis. Mantap. Jadi spiringnya berapa, Pak? 18. 18.000 ya. Ayam, bebek sama aja. Semua sama aja. Ini bukanya dari hari apa aja? Setiap hari buka dari jam 5 sampai jam 1 kadang jam 2 gitu. Oh gitu. Ini ada di ojek online tapi? Belum, nggak ada. Oh, jadi harus datang ke sini makannya? Iya, jadi ini aja udah repot banget sih Bu. Apalagi pakai itu, jadi tambah repot. Ini lokasinya di mana ya, Pak? Di sini, Jalan Pahlawan Revolusi. Namanya Nasi Bebek? Iya.
Oke, makasih Pak. Oke guys, aku tadi sudah bayar. Terima kasih yang sudah pada nonton. So, kalau kalian suka dengan nasi bebek di Jakarta, ini salah satu yang rekomend, namanya nasi bebek Ibu Anis. So, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen vlog YouTube aku @separuhakulemak dan follow Instagram aku juga @separuhakulemak. Oke, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah.